dia nggak bisa lihat dia nangis di dia. Oh iya, dia nggak mau melihat ya. Tapi ceritanya. Bunda nangis. Sedih ya. Abang sedih nggak kalau bunda sedih? Kalau yang cemen, kalau yang cemen, dia bagus, dia bisa. Bawa. Gayanya aneh banget, masa semua juga begini. Pucat banget kok, ini gak sih? Siapa tuh bang? Yang lain dikit. Yang ya, sebelah tapi jadi kelihatan. Yang sebelah sana. Nangis terus. Nangis terus. Ya enggak tahu disuruhnya nangis mulu. Sini duduk. Dia enggak bisa lihat dia nangis di dia. Oh iya, dia enggak mau melihat ya. Kenapa bunda ya? Kenapa? Deh, bunda ya. Deh, itu pakai stop lah. Bunda nangis. Masa dikira pakai Insta? Enak aja. Dia juga jago dia. Kenapa sih dia? Gila. Dan ini di video clip angin. Tapi kok bisa ya? Sedih ya. Abang sedih gak kalau bunda sedih? Langsung. Kalau yang cemen, kalau yang cemen, dia bagus, dia bisa. Bawa. Tapi dia bagus loh, dia baca buku loh. Dia ini termasuk yang baca satu buku loh. Kalau saya, saya baca di set doang. Pas scene yang gue... Jadi tahu ceritanya. Scene... Oh, dia tahu ceritanya. Saya scene yang mau saya kerjain doang. Itulah hebatnya pemain sinetron dari menurut saya, menurut pendapat saya. Hebatnya dari sisi pemain sinetron itu bacanya di set tapi bisa langsung biasa. Eh, tapi biasa. Ya udah biasa. Kalau pemain film kan harus ready workshop, ya benar-benar mereka mendalami peran. Tapi memang secara kualitas ya pasti akan lebih bagus mainnya pasti. Tapi kita stripping kan kadang-kadang gak sempet, Pak. Budaya nangis. Tapi Lesti, ya tapi si awal-awal saya baca buku loh, Pak. Si awal doang. Setelah itu bagus semua kok pemainnya di sini. Ya. Pasti, kalau mau ikut belajar.
kameramen sekarang. Hah? Nah. HP-nya keren banget, ada kacamatanya, Bang. Bra. Kamera. Oke. Okay. Wow. Kamera. Bunda. Mana Bunda? Itu Bunda. Iya. Ini siapa? Ini siapa? Fatih, Abang Fatih. Kamera. Nonton juga di lokasi. Action, itu Bang. Kamera. Datang. Datang. Kamera. Gara-gara minum jamu, udah gara-gara masuk ke orang. Ya Allah, sayang, kasihan banget. Jadi pertanyaannya, Raja itu ke kamar mandi ngapain, Pak? Oke guys, makasih ya yang udah ngikutin hari ini. Kita mau lanjut nonton dulu. Karena kenapa kita udah apa namanya? Kenapa kita mau tutup dulu closing? Karena memang udah ada kameramen yang gantiin. Kita pakai kameramen baru sekarang. Kita enggak suka lagi sama Rikman. Sekarang gimana? Kok udah dia sih? Udah masuk emang. Udah interview kemarin ya? Garing. Oke, kalau gitu ya jangan lupa ya, kita ingetin terus untuk saksikan sinetron terbaru kita, Amka, Akun JT Mokorowo, setiap 18.15. Ini istri saya lagi khusyuk banget nontonnya. Dia luar biasa, dia memberikan segalanya untuk judul ini, dedikasi banget, hebat banget dia. Wow! Agung nih. Ya, bagus. Amin, oh iyalah. Mana nama kamu nomor satu lagi? Oke lah guys, jangan lupa ya tonton terus ya. Bismillah, mohon doain juga kita, mudah-mudahan sinetron ini berprogres, semakin banyak yang menyukai, semakin banyak yang tahu sinetron ini, dan mudah-mudahan secara hasil, secara rating juga memuaskan ya. Makasih yang udah nonton ya, sampai ketemu saya terus, semoga lancar puasanya.